Setelah menjalankan tugas sebagai PJS Wali Kota Jambi selama 4 bulan 26 hari, tampuk pemerintahan Kota Jambi dikembalikan kepada Syarif Fasya. Acara serah terima nota pelaksanaan tugas dilaksanakan di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, dan dihadiri oleh PLT Gubernur Jambi, Fahrori Umar. Semoga sukses. Dengan penyerahan nota pelaksanaan tugas dari PJS Wali Kota Jambi, Fauzi, maka jabatan Wali Kota Jambi kembali kepada Syarif Fasya. Dalam sambutannya, Syarif Fasya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada PJS Wali Kota Jambi, M. Fauzi, karena telah menjalankan pemerintahan di Kota Jambi dengan baik. Sementara itu, PLT Gubernur Jambi juga berharap pemerintah Kota Jambi dapat meningkatkan sinergitas untuk Kota Jambi ke depannya. Di Kota Jambi dan Pak Sekda di Bangko, kemudian Nah, jadi oleh karena itu ya ini kan sesuai dengan undang-undang gitu ya, apa yang katakan beliau tadi. Nah, oleh karena itu tentu jangan bingung, jangan ragu, jangan kami ya. Sebab kalau tahun dulu ya tidak sampai begini kan. Nah, ini kan di mana-mana seluruh. Jadi oleh karena itu ya ini memang undang-undang. Kan begitu ya. Jadi ya kita laksanakanlah sesuai dengan apa yang telah dibuat oleh Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam Tribrata.